Halo guys, sekarang aku kedatangan di rumah aku ya. Ada yang ngelatih anjing aku. Oke, kita ketemu. Hot steps, no sleep, I'm calling you to ask you, do you still love me? I woke up, felt deep, I'm wondering can you say I do still love you? What's wrong with my head? I keep doubting that you don't love me. Halo, Kak Leta. Aduh. Kan kita datang. Si Vlognya kan ikut. Ya, mau musuh. Enggak ikut kan tadi dia lagi keluar. Udah tinggal aja lah. Biasanya sih ngikut selalu ngikut kalau lagi ke rumahnya Kak Leta buat ngelatih si Sira dan kawan-kawan, guys. Nah, ini lah sekarang lagi ngapain nih Mas Sira? Nah, biasa kayak ini kita lagi ngelatih apa? Kepatuhannya si Sira. Jadi udah kalau dia udah patuh kita mau naikin tahapnya jadi proteksi. Nah, ini kita lagi ngelatih dia buat sit, stay sama heel, jalan samping. Coba. Nah, coba kita sendiri. Nanti baru aku ya? Iya, Bu. Jadi kita masih pakai bantuan makanan karena kalau anjing belajar itu memang harus pakai makanan, kalau enggak mainan. Nah, kebetulan dia sama mainan sama makanan juga oke banget gitu. Yang? Nah, lihat tuh, sisi lagi rapi. Woi, keren. Jadi jangan lupa untuk selalu kasih reward ya guys ya. Kalau dia melakukan hal yang sesuai yang kita inginkan, kita kasih reward. Stay. Lalu kita datangin lagi, kita kasih rewardnya lagi. Terus kita suruh down. Down. Jadi kalau misalnya dia melakukan yang kita inginkan, langsung kasih reward, jangan sampai enggak. Jadi supaya dia nurut aja sih, guys. Stay. Padahal awalnya ini kan kak si awalnya deketnya suka gigit-gigit, kan, ya sekarang kan. udah mendingan. Orang pakai jaket, pokoknya baju-baju gombrong. Terus nggak bisa diam kan, suka lompat-lompat ke orang tuh. Kalian bisa lihat sendiri tuh, guys. Dia bisa stay aja di situ. Coba minta ayamnya. Oke, aku bisa lah dikit-dikit boleh ya. Boleh dong. Sira, kam. Sira. 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 Nih. Sira. Sira. Sir. Sir. Tekan. Sebelahnya. Sebelahnya. Suruh down, Kak. Suruh down. Down. Tembak, 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 tembak. Bang. Good. Nah, jadi Sira ini termasuk anjing paling pintar di antara semua juga. Jadi kalau dia ini sangat cocok buat dilatih kepatuhan, proteksi, dia cocok banget. Karena ada satu lagi punya mami, itu dan Corso itu bonding banget dapetnya sama mami. Dia nggak bisa digombalin sama orang lain, walaupun kita pakai makanan dia nggak peduli. Nah, kalau si Sira itu dekatnya sama Kak Aleta. Kalian bisa lihat sendiri tuh. Habis itu kalau dipanggil lagi duduk datangnya. Kalau datang kan langsung jadi langsung manja, guys. Nah, coba mungkin kita coba tunjukin, kan kita udah ngelatih dia kurang lebih udah 6 bulan ya, 6 bulan lebih. Kira-kira dia udah bisa apa aja, kita mau liatin ke kalian nih. Dia udah bisa apa aja nih, guys. Sira, kam. Sit. In. 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 Good. Sit. Good. Down. Dor, 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 dor. Mati itu, guys. Oke, kan. Sit. Monkey. Monkey. No. 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 Oke. Dude. Ini sama kali tadi biasanya udah nurut juga sih dia. Stay. Sabar. Eh. Sabar. Sira. Sit. 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 Stay. Nah, yang buat proteksi itu apa gimana latihan? Nah, jadi kan si Sira ini kan kak
dia udah bisa lah sedikit-sedikit. Coba lah. Bisa banget, kita coba guys. Jadi kan kalian udah lihat tadi dia udah bisa sit, down, stay, come, jalan samping udah bisa lah, tapi belum, masih butuh bantuan makanan gitu. Nah, jadi kita coba masukin pelan-pelan materi untuk bisa proteksinya. Nah, ini udah agak mendingan, kita coba. Gigitannya kan udah ada tuh. Bang Kevin siap. Nah, sekarang Sira mau dilatih buat proteksi, oke? Okay? Lihat ya. Sampai segarang itu. Stay, stay, stay. Go, stay, go. Okay. Yeah. Jadi kalau anjing bisa dibilang udah patuh itu kalau dia bisa stay di atas 5 menit. Nah, si Sira itu udah stay lebih dari 5 menit tuh, guys. Jadi untuk kepatuhannya dia itu udah lumayan. Kam. Kam. Sit. Good. Good. Nah, kalau untuk ke proteksinya memang belum maksimal karena ini baru hari kedua kita coba latih-latih buat gigit bite gitu. Tapi kedepannya dia bisa banget, dia punya potensi buat dilatih proteksi. Nah, tapi kalau kalian mau lihat yang lebih ekstrim, yang punya kealita yang rottweiler yang benar-benar, drapnya gila banget kalau lagi gigit. Nah, ini nih, namanya si Semok. Semok ini diadopsi dari rumah sakit Ragunan karena ditinggalin sama ownernya. Parah sih. Gimana kealita gimana? Ya gitu, jadi mamaku dikabarin sama orang, disuruh tebus itu si Semok di rumah sakit. Kayak jadi ketakutan, gemeter gitu loh. Nah, si Semok ini pertama kali datang itu nggak bisa dipegang sama sekali. Digonggongin, semua orang lewat digonggongin. Iya, dan kalau kita mau pegang itu langsung lari. Iya. Tapi aku sekarang udah bisa naklukin. Iya, udah bisa dipegang. Jadi lulus nih, mau lihat. Mau lihat. Mau lihat. Tuh, yang ngurusin. Siapa, Mas? Tuh. Mana guys, kalian bisa lihat kan? Padahal ini pertama datang tuh, waduh, menyeramkan banget. Kam. Shit. Good. Dia udah gigit 3 orang di sini. Yang ngerawat pun digigit. Tos dulu. Good. Dan. Good. Nah, dia paling jago itu kalau tangkap makanan, tangkap minan nih, guys. Shit. Stay. Nah, kalian penasaran kan pengen lihat gigitannya dia kan? Oke. Okay. Kita ganti guys. Aku lihatnya dari jauh ya guys, biar nggak kenapa-napa, kita lihat dari jauh ya. Mas Kevin siap? Siap mental? Siap. Siap mental ya? Oke, maju serang gue. Nafsu banget pokoknya ini. Untung ketemunya udah gede, kalau udah ketemunya pas masih kecil sini keren banget drive-nya. Kan dia kayak gitu kalau itu tangan orang ya gak? Waduh, udah bolong.
dari tadi kan kita seru nih nontonin. Aduh, seru banget. Sampai gue udah keringetan banget ini guys, parah. Ya mungkin sampai di sini dulu lah konten kita bersama kalian. Jangan lupa like, comment, and share. Jangan lupa YouTube-nya. Vlogin Neckline aja. Sama Instagram-nya. Kita tambah syarat. Vlogin Neckline. Dah. Oke.